Sebab dia dah biasa sangat dengan karakter jadi pegawai pendakwa tu, memang muka sentiasa serius macam tu. Ha, tapi iyalah, ayah punya karakter tu memang membantu mana banyak. Ayah garam tak masa ni? Garam. Garam dia punya strict dan dia punya firm. Percaya atau tidak, Ramona balik sekolah umur 7-8 tahun. Sebab sekolah habis lah kan, pukul 1, pukul 2 tu. So, melepak dekat mahkamah Ipoh tu, Ramona pernah nampak ayah tu borang. So, memang dah tahap yang dah biasa. Macam, ah, oh, okey, abang ada tumpuk pesanan lagi lah tu. Okey. Lepas tu sambung pergi main dengan kucing. Tumpuk? Ini pesanan yang orang kata they believe memang ada masalah apa semua. So, they're trying to get more info daripada diorang. Tapi orang tu tak nak. Dia dah memang salah. Tapi dia tak nak bagi kerja sama. Betul. So, memang Ramlan nampak daripada depan mata macam ayah tumpuk bersemua dengan polis lain. Nah, bukanlah secara... Tahu dia buat kerja. Tahu. Memang Ramlan dah faham itu adalah kerja. So, untuk budak usia 7-8 tahun itu macam agak crazy jugalah sebenarnya. Tak trauma. Sambung main kucing. Ayah cerita main jugalah. Sebab pegawai pendakwa diorang kena masuk dalam court. Bila ada kes-kes yang dekat dalam court kan. So, masa tu pun another case yang Ramona jumpa kucing dekat mahkamah. Dengan tak ketuk, tak apa. Tapi Ramona ingat ayah masuk court case yang mana satu, dia ada lagi 4, 5, 5, 6 macam tu. Saya masuk bilik 5, Ramona pun memang confident gila bawa kucing tu terus masuk macam tu. Up to the point di mana lawyer terpaksa hentikan case yang tengah prosedur. Yang tengah berlaku pada masa tu. Itu sedikit sebanyak pengalaman-pengalaman tu Ramona rasa yang membantu bawa inspektor sarafnya. Inspektor Ellie punya karakter. Kenapa dia gembira? Sebab banyak sangat scene dengan Sarah. Itu penat tau syuting dengan dia. Asyik ke? Lah saja kerja dia. Itulah dia. Lepas tu kejap lagi dia cakap itu ini. Sarah. Memang kita banyak melekat lah. Ramona banyak melekat dengan putih Sarah sebab memang banyak sangat scene. Boleh kata 90% of our scenes memang bersama.